Salam hangat untuk kerabat TV Desa di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kartika Kusuma Wardani yang akan memandu TV Desa kali ini dengan mengangkat tema Pengembangan Desa Visual Kemasan IKM Keripik Bonggol Pisang Sibonggi dengan tema budaya dan kearifan lokal budaya Jombang untuk meningkatkan nilai jual produk serta potensi desa. Diskusi yang menarik pada hari ini merupakan buah dari kerjasama dengan Laboratorium Media Kreatif Digital Departemen Desain Komunikasi Visual ITS, Astra Tol Jombang Mojokerto, dan Pusat Kajian Sustainable Development Goals SDGs ITS yang disiarkan melalui YouTube TV Desa. Kemasan memiliki pengaruh penting terhadap brand awareness. Selain memiliki fungsi proteksi, juga mempengaruhi citra dari sebuah brand. Oleh karena itu, tampilan sebuah kemasan harus dapat menarik perhatian serta dapat menggambarkan kualitas sebuah produk dan diharapkan memberikan citra positif bagi sebuah produk. Desain komunikasi visual kemasan ini dirancang sebagai daya tarik untuk menghadapi persaingan industri makanan ringan dan jenis kemasan sesuai dengan sifat serta kandungan produk dan tetap memberi kemudahan bagi pengrajin keripik untuk memproduksinya. Diharapkan dengan adanya kemasan yang representatif dengan tema budaya dan kearifan lokal, Jombang ini mampu mencerminkan dan mempresentasikan keunggulan produk keripik bonggol pisang sebagai oleh-oleh khas Jombang. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk serta meningkatkan potensi desa. Sangat menarik ya, bagaimana kira-kira cara untuk meningkatkan kesadaran tentang sebuah merek, terutama di produk yang bersifat kedaerahan. Oke, kalau ingin tahu seperti apa desain visual kemasan IKM Keripik Bonggol Pisang Bonggi, baiklah, kalau begitu saya persilahkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Hadi Widodo, Kepala Departemen Human Capital dan General Service HCNGS. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Narasumber yang kedua kita adalah Bu Putri Duitasari, Ketua Peneliti dari Laboratorium Media Kreatif Digital Departemen Desain Komunikasi Visual ITS. Selamat siang, Bu Tika. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang, Ibu Putri. Selamat datang, Bapak Hadi dan Ibu Putri. Oke, baik. Para narasumber kita sudah hadir di kegiatan TV Desa kali ini. Dan nantinya akan ada paparan dari Bu Putri Duitasari dan juga akan ada diskusi dengan Bapak Hadi terkait program pengembangan CSR di Astra Tol Jombang Mojokerto. Untuk diketahui, Bapak Hadi Widodo Bapak Hadi Widodo merupakan Kepala Departemen Human Capital dan General Service yang juga memiliki pengalaman bekerja di PT Marga Harjaya Infrastruktur yang juga merupakan member Astra Group. Selain itu, beliau juga pernah memiliki pengalaman di PT Kalimantan Prima Persada dan juga PT Toyo Fuji Serasi Indonesia dan lain sebagainya. Untuk pembicara kita yang kedua adalah Ibu Putri Duitasari yang merupakan salah satu dosen yang berprestasi di jurusan Desain Komunikasi Visual ITS. Bu Putri ini juga seorang humas dari ITS yang menciptakan berbagai desain-desain yang menarik yang bisa kalian lihat di media-media ITS. Oke, tidak berlama-lama lagi, sesi pertama akan saya persilahkan kepada Ibu Putri untuk memberikan paparan tentang bagaimana proses pembuatan desain visual kemasan Sibonggi. Silakan Ibu Putri untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Bu Tika. Bapak Hadi, mohon izin untuk share screen. Sampun terlihat, Jay? Sudah bisa, Ibu. Oke, baik.
Baik, terima kasih waktunya. Saya akan memaparkan sedikit konsep dari pengembangan desain visual kemasan IKM Keripik Bonggol Pisang Sibonggi dengan tema budaya dan kearifan lokal Jombang untuk meningkatkan nilai jual produk serta potensi desa. Oke, berikut adalah yang terlibat ya. Ini satu lab, ada Pak Rabendra, ada Bu Nurina, ada saya, ada Pak Didit, dan ada Pak Nugra Hadi, juga Pak Novan. Kami juga dibantu oleh mahasiswa kami, berikut merupakan mahasiswa yang terlibat. Nah, jadi saya boleh cerita sedikit adalah latar belakangnya sedikit ya. Jadi Sibonggi adalah produk olahan keripik dari bahan bonggol pisang yang merupakan hasil dari program Environmental Social Responsibility atau ESR PT Astra Infratol Jombang Mojokerto di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak tahun 2016 hingga saat ini. Ya, jadi kalau kemarin dengan Bu Kiki, jadi misinya adalah menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat sekitar gitu ya. Produk ini didapatkan dari hasil social mapping 10 desa yang dilalui oleh jalan tol Jombang Mojokerto seksi 1 sepanjang 14,7 km. Nah, jadi dari 10 desa tersebut dipilih satu desa yang kemudian memiliki potensi gitu ya, yang melimpah yakni di Desa Balongsari, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang. Kemudian dibentuklah kelompok wanita mandiri yang berjumlah kurang lebih dari 20 orang untuk kemudian diberikan pelatihan oleh tim Bapak Hadi untuk mengelola bonggol pisang menjadi sebuah produk yang bernilai jual. Ini latar belakangnya juga. Jadi program ESR ini banyak sekali membantu ibu-ibu tersebut gitu ya dalam melatih mengolah makanan gitu ya, pengajuan pirit, keamanan, bantuan peralatan, kemasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dari hasil latar belakang ya, dari hasil wawancara dengan Ibu Kiki selaku staf ESR bahwa program pemberdayaan ini tuh belum menyentuh ranah desain gitu ya. Kondisinya pada saat itu hanya pada jenis kemasan sederhana dengan desain label yang kurang memiliki nilai jual menurut kami. Dan ini menurut kami memerlukan sebuah strategi untuk dapat bersaing dengan produk saing lainnya yang lebih inovatif. Ini hasil kemarin waktu kami survei ke Desa Balongsari, pada saat itu ada event. Karena kami ini ya, kami sangat paham gitu bentuk-bentuk jadi bentuk-bentuk yang bonggi pada saat itu kami lihat itu bentuk ini sangat mirip dengan kemasan tersebut gitu ya. Jadinya ini desain kemasan yang dipublis pada tahun 2013 oleh desainer grafis Lucy Kun dan ternyata mirip gitu ya, begitu disejajarkan itu mirip. Jadi kami rasa ini butuh sekali dirubah. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya, jadi butuh segera dirubah karena akan segera dipasarkan dan kami tidak mau bonggi nanti mengalami masalah HKI gitu ya karena kemasannya yang mirip dengan produk lain. Nah, kemarin sebelum kemasan ini Bu Tika dan Pak Hadi, jadi kami sudah melakukan penelitian sebelumnya yakni perancangan logo untuk si bonggi karena sebelum dipasarkan dan sebelum dijual, Bonggi harus memiliki logo dulu gitu ya, agar established gitu ya, jadi agar lebih kuat mereknya. Jadi kemarin terpilih ini dan ini sudah didaftarkan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, meskipun sertifikatnya belum keluar karena memang cukup lama keluarnya kalau sertifikat merek Pak Hadi. Jadi tapi sudah bisa digunakan dengan nomor pendaftaran sebagai berikut dan ini sudah terdaftar. Nah, untuk kemasan yang sekarang, untuk perancangan sekarang, kami memilih kemasan karena di sini kemasan memiliki pengaruh penting terhadap brand awareness. Selain memiliki fungsi proteksi, juga sangat mempengaruhi citra gitu ya. Jadi kami ingin membentuk citra bongginya terlebih dahulu gitu ya, karena tampilan kemasan tuh dapat menarik perhatian serta dapat menggambarkan kualitas sebuah produk yang diharapkan memberi citra positif bagi produk bonggi.
Jadi sebagai studi pengembangan, desain visual kemasan untuk branding akan dirancang mulai dari tampilan sebagai daya tarik untuk menghadapi persaingan industri, dan jenis kemasan sesuai dengan sifat serta kandungan produk dengan tetap memberi kemudahan bagi pengrajin keripik untuk memproduksinya. Karena biasanya, itu merupakan sebuah masalah IKM ya. Jadi kita tidak boleh terlalu membuat harga dari kemasan itu terlalu melambung karena itu akan memberatkan mereka. Jadi kita tetap bikin membuat sebuah kemudahan bagi pengrajin untuk memproduksi kemasan tersebut. Ini juga jadi perumusan kami ada sedikit perumusan konsep dan strategi gitu ya. Ada kemasan merupakan brand personality gitu ya. Jadi kemasan tuh ada ikatan emosinya gitu ya dengan konsumen pada saat memutuskan untuk membeli karena pembeli sekarang sudah sangat pintar gitu ya, netizennya sudah sangat hebat. Kemudian melalui visual simbol yang baik, kemasan akan memberikan citra positif sebuah produk olahan camilan sebagai potensi daerah. Dan kemudian kemasan karena merupakan silent salesman gitu ya, yang dapat membantu strategi pemasaran sekaligus menjadi motivasi konsumen untuk membeli. Nah, ini tahapan proses desain kami gitu ya. Kami melihat kebutuhan pasar dulu, ada ide produk, desain kemasan, research, ada desain final. Kami juga melakukan ini ya, survei lebih kepada beberapa mahasiswa juga apakah desain ini sudah oke atau tidak gitu ya. Kalau oke, karena desain itu iterasi, jadi kalau misalkan tidak oke atau ada yang tidak sesuai, kita bisa kembali lagi ke prosesnya. Jadi sampai saat ini tujuannya gitu ya jelas karena kita kerjasama dengan SDGS gitu ya, SDGS ITS ya, ini promosi potensi desa, jadinya ini nanti akan digunakan sebagai rekomendasi dalam menciptakan sistem yang baik dan jelas untuk mendukung keberhasilan pengembangan strategi branding sebuah IKM produk makanan ringan. Ini metode perancangan kami kurang lebih seperti ini. Nah, ini kemarin hasil observasi di lapangan ya. Ini sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 kurang lebih sebelum pandemi. Jadi kami keliling. Terima kasih banyak tim Pak Hadi sangat mensupport kami di Cafe ITS, mengantarkan kami ke tempat ini ya, tempat si Bonggi dijual gitu satu per satu. Saya cari dan ini pentingnya ya. Ini merupakan kajian kemasan, jadi sebelum kami develop, kita harus menanyakan dulu beberapa pertanyaan kepada narasumber ibu-ibu di Balongsari. Jadi seperti ini contohnya, misalkan bahannya sensitif atau tidak, apakah dipasarkan makanan beku gitu ya, apakah terjadi penyerapan udara dan lain sebagainya. Jadi lebih detail kepada teknis produknya itu sendiri. Ini juga masih, dan ini kajian tipografinya. Tipografi yang ada dalam kemasan Bonggi yang ada di dalam virtual background kita. Nah, ini juga kajian warnanya, kami mencari ini ya, kajian warna Jombang dan kajian warna yang sekarang sedang tren. Ini super grafisnya gitu ya. Jadi saya mendevelopnya ini ya, mengambil ide ibu-ibu yang sedang mengerjakan Bonggi gitu ya, biar lebih dekat dengan konsumen. Nah, kemudian ini hasilnya, hasil ilustrasinya. Ini ibu-ibu yang membawa bonggol pisang tuh. Ini jadinya. Kami di sini juga menyantumkan Astra. Ini hasil akhirnya karena pada saat itu, pada saat wawancara ada sekitar 5 varian, tapi sekarang yang diproduksi hanya 2. Nah, ini butika yang terpenting gitu ya, point of purchase gitu ya. Ini sangat penting untuk membuat diferensiasi suatu produk agar terlihat lebih eye-catchy gitu ya. Jadi kami juga memanfaatkan ini, membuat ini pada saat itu, dan ini adalah yang terakhir gitu ya. Ini hasil kemarin kami ini untuk media sosialnya. Jadi kemasan memiliki pengaruh penting terhadap brand awareness, selain memiliki fungsi proteksi juga mempengaruhi citra seperti yang tadi saya sudah bilang gitu ya. Desain kemasan ini dirancang sebagai daya tarik untuk ini ya menghadapi persaingan makanan sekarang apalagi di era pandemi gitu ya. Yang tentunya sesuai dengan sifat serta kandungan produk dan tetap mudah gitu ya diproduksi bagi pengrajin si Bonggi.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih Bu Tika, Pak Hadi. Saya izin stop share. Oke, baik. Tadi menarik sekali ya. Kita bisa melihat kemasan-kemasan yang sangat cantik dan tidak hanya dikerjakan oleh seorang desainer, tetapi melibatkan para ibu-ibu IKM untuk membangkitkan ide-idenya sehingga bisa terlihat juga di tampilan kemasannya. Oke, kayaknya sepertinya kita harus menanyakan lagi lebih lanjut tentang produk keripik si Bonggi ini. Pertama-tama saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Putri sebagai ketua peneliti, kira-kira hambatan atau tantangan apa dalam pengerjaan desain kemasan ini? Karena tadi kita bisa lihat bersama bahwa ada istilahnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu kelompok wanita mandiri, lalu ada dari pihak Astratol Jombang Mojokerto, kemudian juga ada teman-teman yang ada di ITS. Tadi sepertinya ada berapa orang ya, Bu? Sekitar 9 orang mungkin. Nah, itu kan banyak banget tuh orangnya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita nih hambatan dan tantangan dalam pengerjaan desain sebuah kemasan dan identitas produk IKM. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tantangannya pertama karena ini ya, kami menggandeng mitra yang sudah sangat besar gitu ya, Bu Tika, Astra Infratol Jombang gitu ya. Jadinya tantangannya bagaimana sih produk ini tuh agar lebih apa ya, ada diferensiasinya gitu ya, karena ini bawa, saya juga pribadi, kami pribadi membawa nama Astra Infratol itu tadi, jadi harus representatif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa ya, kami ingin merepresentasikan kegiatan kelompok wanita mandiri Balongsari tadi itu ya, jadinya kami berpikir itu yang harus ditonjolkan untuk membangun ini ya, membangun pesannya terlebih dahulu kepada konsumen gitu ya, ataupun calon konsumen, agar nantinya sebelum mereka melihat gitu ya, mengkonsumsi, mereka akan lihat, oh ini seperti ini ya, ada cerita di balik si Bonggi gitu ya. Jadi itu sih Bu Tika, tantangan yang ini ya, dua tantangan. Oh ya, kemudian tantangan yang ketiga itu tadi, bagaimana kemasan ini tuh tetap mudah diproduksi gitu ya bagi ibu-ibu tersebut, dan nilainya tetap murah gitu ya, tetap tidak memberatkan mereka di proses produksinya, seperti itu. Oke, jadi di sini juga terkait nama besar dari Astratol Jombang Mojokerto, ITS, dan bagaimana supaya tadi itu ibu-ibu kelompok wanita mandiri Balongsari supaya juga lebih semangat ya Bu untuk menampilkan kesan-kesan positif dari ketiga istilahnya apa ya, stakeholder itu. Dan ini semua harus diakomodir ya Bu ya. Iya betul, karena tadi saya pun juga lihat ya, hasilnya tuh benar-benar sangat luar biasa ya, kita tidak menyangka kalau ini adalah produk IKM. Dan lagi tadi yang saya sedikit highlight adalah memikirkan juga bagaimana ibu-ibu di IKM ini juga ada permasalahan yang harus dipecahkan. Nah, ini saya lanjut nih untuk pertanyaan kedua. Nah, ini bagaimana nih proses kreatif perancangan desain visual kemasan ini? Mungkin bisa diceritakan juga. Oke. Jadi, apa ya, proses kreatifnya tadi juga saya sudah sampaikan gitu ya. Jadinya kami ini ya, mendevelop kemasan itu kan harus dilihat dulu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kita harus lihat dulu produknya itu seperti apa gitu ya, sampai pada akhirnya tahap sekarang gitu ya. Kita juga ada survei kemasan terlebih dahulu, kemasan ini kan kemasan guset ya Bu Tika dan Pak Hadi, jadinya kami juga harus tetap survei kemasan guset seperti apa yang juga membuat ini jadi mudah gitu ya. Kemudian proses kreatif yang ketiga juga kami memikirkan landmark Jombang gitu ya. Kita tidak bisa melupakan bahwa produk Bonggi ini berasal dari Jombang gitu. Jadinya kita juga mempelajari sedikit identitas Jombang gitu ya, seperti gapura, menara air, beringin gitu ya, kemudian masjid, budaya, pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi kami berpikir itu semua harus masuk ke dalamnya gitu ya.
makanya jika bisa dilihat juga tampilan logonya pun beragam gitu ya, beragam dalam artian di situ apa ya, kita harus mengakomodir judulnya juga gitu ya, budaya dan kearifan lokal Jombang. Jadi itu harus satu sistem gitu ada di situ, dan insyaallah alhamdulillah sudah ini ya, sudah terrealisasi gitu Bu Tika. Oke, baik. Ini mungkin sedikit tambahan dari saya, mungkin mau menanyakan kemudahan apa yang diberikan kepada ibu-ibu di kelompok wanita mandiri Barongsari itu. Maksudnya supaya nanti mungkin teman-teman, Bapak Ibu di Kerabat TV Desa ini bisa istilahnya mencontoh. Soalnya memang benar beberapa kali misalnya kita ketemu dengan Bapak Ibu di IKM ya, pasti permasalahan mereka adalah bagaimana mengemas produk. Nah, ini mungkin bisa Ibu sedikit kasih bocoran kemudahannya kira-kira apa, apakah mencetak ini harus di kota besar atau gimana gitu. Baik, terima kasih Bu Tika. Jadi itu tadi ya, bocorannya itu bahwa kemasan ini tuh harganya cukup murah gitu ya, cukup murah, dan produksinya pun di Kediri. Kami kemarin ngeprintnya di Kediri dengan Bu Kiki gitu ya, kami mencari vendor dan akhirnya kalau tidak salah di Kediri ya Bu Kiki, kalau Bu Kiki bisa ini ada hadir sekarang. Jadi mudah gitu ya. Jadi kami sudah siapkan desainnya itu sudah ini ya, sudah sesuai dengan ukuran yang di ini, ukuran kemasan yang ada di pasaran. Jadi tinggal, jadi mereka kalau misalkan ibu-ibu tersebut kemasannya kurang dan membutuhkan kemasan lagi, tinggal kirim desain itu sudah bisa diproduksi gitu aja. Dan harganya itu tadi yang penting Bu Tika, harganya nggak boleh mahal gitu ya. Kalau mahal juga ini ya, makanya ini Bu Tika. Jadi kami juga masih perlu pengembangan karena kemasan si Bonggi ini sekali gunting ya Bu Tika ya. Jadi sekali gunting harus habis. Nah, kami akan melakukan pengembangan bagaimana kemasan itu harus diklip gitu ya Bu Tika ya. Tapi kami lagi sedang mencari itu tadi ya, mencari tempat produksi yang lebih murah gitu agar lebih memudahkan ibu-ibu gitu Bu Tika. Iya. Wah, ini berarti bisa dicontoh ya, ternyata di Jombang sudah bisa memproduksi kemasan seperti ini dan dengan harga yang cukup terjangkau. Itu jadi untuk Kerabat TV Desa lain yang ingin memproduksi keripik atau produk-produk lokal lainnya bisa melihat bagaimana istilahnya kesuksesan dari keripik si Bonggi ini menjadi apa ya? Istilahnya kemasannya menjadi sangat wow sekali ya, karena tadi kehadiran desainer dan juga ternyata tidak sulit dalam memproduksinya. Oke, baik, kita sekarang lanjut lagi ke Bapak Hadi, perwakilan manajemen Astra Tol Jombang Mojokerto. Nah, ini kan si Bonggi ini merupakan program CSR yang dikembangkan oleh Astra Tol Jombang Mojokerto ya Pak ya. Nah, ini tadi sempat cerita Bu Putri kalau ada sekitar 10 daerah yang menjadi salah satu ininya ya apa tempat lalu dipilih. Nah, ini bagaimana nih awal mula Astra Tol ini memilih produk si Bonggi ini? Baik, terima kasih Mbak Tika. Kalau ceritanya memang panjang ya, kita mungkin perkenalan dulu. Mungkin banyak yang nggak tahu nih Astra Tol Jombang itu apa sih, perusahaan apa gitu ya. Astra Tol Jombang Mojokerto ini adalah merupakan bagian dari perusahaan Astra Internasional. Jadi yang khusus di bidang jalan tol. Jadi kita itu merupakan bagian dari Astra. Di mana Astra itu punya value, di mana ada catur dharma, di mana dharma pertama itu adalah bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sehingga dimanapun perusahaan Astra Group itu berada, sebisa mungkin itu bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya seperti itu. Sehingga di dalam Astra Tol Jombang, visi misi Astra Tol Jombang salah satu visinya itu menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat sekitar, itu ya. Ini adalah bagian dan apa itu namanya filosofi kenapa kita melaksanakan program-program CSR. Kemudian untuk program CSR sendiri, kalau di Astra itu ada pakemnya, di mana ada 4 pilar yang harus dilaksanakan, di antaranya adalah
Astra Sehat itu di bidang kesehatan, kemudian Astra Hijau itu di bidang lingkungan, kemudian Astra Cerdas itu di bidang pendidikan, dan Astra Kreatif untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam program Astra Kreatif ini, kita pertama kali tahun 2018 kita tuh melaksanakan apa itu namanya social mapping untuk memetakan potensi yang ada di sekitar ruas jalan tol Jombang Mojokerto ini. Kalau secara keseluruhan ya sepanjang 40,5 km itu meliputi dua kabupaten, Jombang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Kalau secara desa itu ada 35 desa. Itu yang kita lintasi. Nah, dari hasil potensi social mapping itu, salah satu yang kita potret ini adalah terkait dengan potensi di bidang keripik bungu pisang tadi, di mana di situ hasil potretnya itu apa itu namanya ada kemampuan masyarakatnya, kemudian ada SDM-nya, baik sumber daya orangnya maupun potensi dari lingkungannya. Sehingga kita kerjasama juga dengan Dinas Perindustrian di Kabupaten Jombang. Jadi kita tidak sendiri, kita libatkan seluruh stakeholder. Sehingga apa yang kita lakukan itu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder. Termasuk kebetulan khususnya di bidang apa itu namanya untuk kemasannya ini kita kan banyak kelemahan ya, sudah dijelaskan oleh Bu Putri tadi, mulai dari kita memberikan pelatihan, kemudian memberikan apa itu namanya sampai keluar PIRT-nya, ternyata apa kemasannya kita masih lemah. Kemudian kebetulan ini ketemu dengan Bu Putri sehingga kita bisa berkolaborasi, saling apa itu support ya demi masyarakat. Mudah-mudahan apa kerjasama yang baik antara DKV ITS dengan Astra Tol Jombang ini bisa berlanjut terus, karena bagaimanapun juga ini untuk kemaslahatan umat ya, untuk membantu masyarakat, untuk kalau di SDG salah satunya itu untuk mengurangi kemiskinan ya Bu Putri ya, sehingga apa itu namanya program-program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Itu Mbak Tika. Ya baik Pak. Jadi awal mula Astra Tol memilih produk ini ternyata tidak sesederhana yang kita lihat ya. Kita pikir misalnya, oh ini tiba-tiba langsung milih gitu aja, ternyata banyak banget ininya ya, apa istilahnya tahapan-tahapan yang gitu ya. Iya betul, termasuk tadi dilihat dari kemauan masyarakatnya, terus sumber daya manusia dan lingkungan, juga ada kerjasama dengan Dinas Perindustrian. Dan tadi info menarik banget ya, ternyata CSR-nya dari Astra-nya ada Astra Sehat, Astra Hijau, Astra Cerdas dan Astra Kreatif. Ya berarti ini nanti mungkin untuk teman-teman di daerah ini ya, tetangga, istilah tetangga ya, tetangga yang dilewatin sama Astra Tol ini menjadi bisa terpikirkan nih nanti ide-ide kreatif apa yang bisa dikembangkan bersama dengan tol wilayah ini ya, Astra Tol wilayah Jombang Mojokerto ya Pak ya. Oke, nah dengan begitu impact-nya setelah dilakukan rebranding apa nih, karena tadi kan tahapannya udah cukup panjang, kerjasamanya juga banyak. Nah, dampaknya udah kelihatan belum, Pak? Kalau sebelum pandemi ini cukup ini ya, apa buat terutama buat kelompok wanita mandiri itu sendiri, jadi lebih bersemangat dengan adanya desain terus kemudian yang sangat apa itu namanya sangat bagus ya, sangat apa itu meningkatkan nilai jual dan juga terkait dengan hak cipta itu juga jadi permasalahan tersendiri. Jadi mereka dengan apa gagah berani dengan yakin untuk bisa apa itu namun menjual itu semakin yakin mereka teman-teman di kelompok wanita di teman-teman. Dan dari sisi penjualannya pun juga kita tidak
tidak apa itu namanya tidak malu kalau misalnya dia mau dititipkan di rest area terus kemudian di apa toko oleh-oleh makanan Jombang itu dengan kemasan yang seperti ini mereka sangat percaya diri untuk bisa apa itu namanya menjalin kerjasama dengan pusat oleh-oleh Jombang segala macam seperti itu dan ini sangat didukung juga dari pemerintah Kabupaten Jombang karena di setiap event apa itu namanya pameran seperti itu, ibu-ibu kelompok wanita mandiri ini selalu diundang untuk bisa menjadi produk andalannya Jombang seperti itu dan dengan adanya brand seperti ini akan sangat apa membantu ya teman-teman di kelompok wanita mandiri itu Mbak Tika. Oke, ternyata dampaknya tidak hanya di penjualan ya Pak atau misalnya barang ini menjadi laku saja, tapi ternyata ibu-ibu ini jadi makin percaya diri gitu ya dan mungkin nanti karena lebih semangat akan lebih banyak nih ide-ide baru ya Pak ya untuk kedepannya. Oke. Lalu ini ada juga Pak, rencana kedepannya program CSR Astratol mengenai pengembangan produksi Bonggi bagaimana? Nah, pengembangan program Bonggi memang ada kendala ya, kendala terutama terkait sama pandemi ini khususnya pemasaran. Kemarin itu kita ada kendala di pemasaran dan sehingga mudah-mudahan dengan masa pandemi yang sudah mulai membaik ini untuk program penjualan ini juga akan semakin memberikan semangat buat mereka. Kemarin kita juga dibantu sama Astra Internasional akubisa.com ya, mereka memfasilitasi untuk bisa masuk di dalam akan pemasaran di sana. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kerjasama dengan berbagai pihak ini memberikan solusi kepada teman-teman di UKM. Nah, kalau terkait dengan program-program Master Kreatif tidak hanya di Bonggi saja, Mbak. Kalau terkait dengan program Master Kreatif ini, kemarin kita juga ada ternak juga bersama dengan masyarakat sesuai dengan hasil pemetaan potensinya. Kalau memang potensi ternak, kita programnya ke ternak seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Oh, jadi ini benar-benar istilahnya Astratol ini hadir merespon dari apa yang ada di lingkungan dan bagaimana mengembangkannya ya Pak ya. Karena tadi tujuannya adalah menjadi tetangga yang baik. Ini adem banget gitu Pak filosofinya. Jadi Astra dan daerah sekitarnya gitu menjadi istilahnya bahu-membahu untuk saling membangun dan saling berkembang gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ini saya lanjutkan lagi pertanyaan ke Bu Putri dulu ya Pak. Bu Putri apa masih di sana? Pasti Bu Tika. Oke, ini apa yang sudah dilakukan oleh tim yang ada di DKV ITS dan tadi juga dari Astra dan ibu-ibu wanita mandiri tadi itu kan udah seru dong gitu ya. Lalu rencana dan harapan pengabdi ke depan mengenai produksi Bonggi gimana? Tadi udah diceritakan sedikit dari Pak Hadi dan kalau dari Bu Putri gimana? Terima kasih Bu Tika. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi gitu ya, pandemi ini membuat segalanya berubah gitu ya, terutama dalam hal pemasaran. Saya rasa si Astra sudah sangat baik gitu ya, menyupport si Bonggi gitu ya dengan memasukkan ke tempat-tempat toko-toko yang cukup besar gitu ya. Kemudian juga dibuatkan sebuah e-commerce gitu ya dan kerjasama yang tadi didukung oleh Astra Internasional itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Cuman memang harapan saya sih tidak sampai sekedar kemasan gitu ya Bu Tika ya. Jadi saya pinginnya memang branding terintegrasi gitu tadinya. Jadinya nanti akan sampai ke promosi gitu ya Bu Tika. Jadi kami mungkin akan ke sana lagi dan akan sharing bagaimana memfoto produk, misalkan seperti itu ya, bagaimana cara kemudian bagaimana caranya ini ya, menyusun tampilan Instagram, misalkan gitu ya, karena Instagram mungkin sekarang adalah media yang paling gampang untuk berpromosi gitu ya, Bu Tika ya, gratis, mudah, dan
tinggal di maintenance gitu ya. Nah, kami ingin ini ya, memang ingin ke sana lagi untuk mengajari ibu-ibu bagaimana caranya itu tadi memaintenance Instagram gitu ya. Dan itu yang memang belum ada gitu ya, Pak Hadi, kalau mungkin mohon izin. Nah, itu yang kami ingin bisa teruskan gitu, Bu, sebagai bahan penelitian berikutnya. Gitu, Bu. Jadi ini ternyata Bu Putri udah banyak sekali nih ide-ide untuk kerja sama lanjutan ya, Pak Hadi. Dan kode ya, Bu Tika. Ibu wanita mandiri di Balongsari juga akan menyambut baik istilahnya ide-ide dari baik dari ITS maupun dari Astratol. Nah, ini mungkin terakhir sih pertanyaan untuk Pak Hadi. Nah, ada nggak sih misalnya goal? Jadi kan mungkin di awal ketemunya kondisi keripik si Bongki ini dulu dari ibu-ibu aja ya, ibu-ibu terdekat. Nah, ini mungkin ada nggak waktu, mungkin hasil dari diskusi dengan ITS atau pihak lain, ada nggak sih istilahnya goal akhirnya, pengennya tuh seperti apa sih untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Jombang, Mojokerto? Ya, terkait dengan program CSR, kami itu kan melintas di 35 desa ya, di 2 kabupaten. Kalau idealnya itu bisa semua masyarakat yang terlintas itu dapat efek dari adanya Astratol Jumo ini, baik melalui program Astral Cerdasnya maupun Astral Kreatifnya. Seluruh program CSR lah gitu. Memang dengan adanya keterbatasan kita sesuaikan pakai apa dengan strategi di mana kami bisa prioritas itu kita mana dulu yang jadi prioritas dan ini pun kita selalu bekerjasama dengan berkomunikasi dengan Bapeda dan perencanaan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sehingga mana yang yang sudah menjadi prioritas dari pemerintah daerah itu tidak masuk di dalam program CSR, sehingga kita bisa saling tidak tumpang tindih dalam melaksanakan program CSR itu. Nah, terkait dengan Bongki tadi, kalau cita-citanya tuh ingin kami itu ini bisa dikloning untuk di desa-desa yang lain. Mudah-mudahan contoh buat desa-desa lain, oh ternyata bisa ya, mereka bisa melihat potensi di desanya masing-masing, apa nih yang ada di mereka, dan bisa bekerjasama dengan apakah itu oleh Astratol Jumo atau perusahaan lain atau dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu mbak. Baik Pak Hadi, jadi harapan itu sangat harus dibarengi dengan usaha tadi ya, dan ini kami bisa melihat dari tayangan ini ya bahwa semangat dari Astratol dan dari ITS kayaknya udah saling sambut menyambut, dan nanti diharapkan juga kelompok wanita mandiri juga makin makin bersemangat. Baik. Dan ini mungkin sedikit dari saya, ini untuk meningkatkan kesadaran pada sebuah produk dapat dibuat identitas dan kemasan yang memiliki fungsi produk menarik perhatian dan memberikan citra positif serta memberikan kemudahan bagi yang mengkonsumsi dan memproduksi. Nah, namun di kegiatan ini ya, di APMAS yang dikomandani oleh ITS dan Astratol wilayah Jombang Mojokerto ini hasilnya berbeda, tidak hanya meningkatkan meningkatkan nilai positif dari sebuah produk, tapi ternyata ibu-ibu kelompok wanita mandiri terutama di Balongsari yang mengikuti program ini menjadi lebih semangat dan lebih berkeinginan untuk maju dan berkembang untuk usahanya. Dan ini merupakan informasi yang menarik bagi kerabat TV desa lain yang mungkin bisa dicontoh di desa-desa Bapak Ibu semuanya.
Nah, di sini ada Environmental Social Responsibility Estrato Wilayah Jombang Mojokerto bersama Desain Komunikasi Visual ITS bekerja sama dengan kelompok wanita mandiri Balongsari di daerah tersebut untuk membangun strategi pengenalan produk dan pengemasan sehingga mampu menggali potensi IKM keripik bonggol pisang yang mampu bersaing dengan produk makanan di pasaran. Ya, dan saya yakin para kerabat desa di sini juga ingin banget ya produknya bisa istilahnya bersaing dengan produk-produk nasional juga produk-produk internasional. Lebih kurangnya sekilas hanya dengan mendesain logo dan kemasan. Tetapi sebenarnya di balik itu ada kerjasama yang saling support ya. Tadi juga Pak Hadi juga bilang sebisa mungkin kita juga jangan sampai bertumpang tindih dengan kegiatan di pemerintah. Nah ini mungkin Bapak Ibu kerabat TV Desa di sini juga mungkin diajak untuk lebih aktif lagi mencari informasi sehingga produk-produk Bapak Ibu bisa istilahnya bisa dikemas dengan sebaik mungkin dan dampaknya lagi adalah kita menjadi lebih semangat untuk maju apalagi di era pandemi ini. Oke, baik. Diskusi mengenai pengembangan desain visual kemasan IKM, keripik bonggol, pisang si bonggi dengan tema budaya dan kearifan lokal budaya Jombang untuk meningkatkan nilai jual produk serta potensi desa, ini sangat menarik gitu ya. Pengennya ngobrol terus karena jarang sekali ada informasi mengenai CSR yang sangat ini ya, apa sangat memperhatikan kondisi di desa dan juga disambut baik dengan universitas dan masyarakat di sekeliling. Oke, namun sudah di ujung penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih telah hadir di TV Desa kali ini untuk Bapak Hadi Widodo dan Ibu Putri Duitasari. Terima kasih juga kepada kerabat TV Desa yang dengan setia mengikuti acara ini. Dan tidak lupa kami ingin berterima kasih atas dukungan penuh Pusat Kajian Sustainable Development Goals SDGs ITS yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita semua berjumpa dan berbagi manfaat melalui TV Desa. Jangan lupa terus kunjungi YouTube TV Desa karena akan banyak tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa!